Halo semua, sorry banget nih seperti teknik tadi. Oke, mau langsung aku mulai mungkin ya. Thank you semua sudah hadir di presentasi Extended Review yang ke-7. Extended Review adalah kolektif grup study base di Indonesia, mengumpulkan cross-disciplinary practitioner untuk saling berkoneksi, berdiskusi, membahas suatu topik, ideas, project, approach, dan even peristiwa atau kesulitan di tengah industri. Topik hari ini berjudul Refleksi di Tempat Parkir akan disampaikan oleh Mas Satria Nurjaman. Tapi di sini kita akan membawa format baru, itu offline gitu ya. Jadi kita mungkin akan memperkenalkan beberapa pemateri dan juga teman-teman yang ada di sini sih, gitu ya. Boleh kenalan dari Mas Satria mungkin ya? Oke, boleh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Satria. Apa ya, perkenalan suka bingung nih kadang-kadang kalau perkenalan gini. Saya lebih suka mendeskripsikan diri saya sebagai pekerja serabutan gitu ya. Pekerja serabutan, saya mengajar juga di BINUS University gitu ya. Terus sisanya campur-campur gitu ke keseharian saya macem-macem yang saya rasa seru dan saya lagi mood ngerjain saya kerjain gitu ya. Saya senang main catur gitu, hobi main catur, sempat juga hobi saya investasi di saham gitu ya. Jadi macem-macem lompat-lompat gitu. Jadi tadi kalau ditanya apa profesi background gitu. Background saya sekolah desain dulu, tekstil. Habis itu saya ambil juga sekolah lanjutannya bisnis dan manajemen. Waktu itu ngambil sekolah bisnis dan manajemen karena pengen anti industri sih waktu itu. Wah, saya pengen anti industri nih, kayaknya harus harus ngerti cara kerja industri dulu nih, ya udah sekolah bisnis dan manajemen gitu. Jadi mungkin itu singkat background saya gitu ya. Gitu mungkin baik apa gimana? Boleh, boleh. Aman, Mas. Siap. Di sini juga ada Jai sama Pila, mungkin. Say hi, mungkin, Jai. Hai. Kita santai aja sih, mungkin. Oh ini, baik. International Design Day, di mention. Gimana? Yang International Design Day. Oh iya. Satu. Gimana, Jai, boleh? Halo guys, ya, jadi sebenarnya ini kenapa agak spesial mungkin formatnya karena bertepatan dengan International Design Day yang mana sebenarnya kemarin. Tapi ini maksudnya kayak kita coba gali topiknya di refleksi tempat parkir juga ada kaitannya dengan tema Is It Kind dari International Design Day. Jadi ya semoga Design Day tambah sukses. Amin. Ya gitu. Boleh Mas Satria, kita share materinya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Kalau gitu kita mulai. Kalau saya sih kebayangnya tadinya tuh sharing gitu ya. Sharing, ngobrol-ngobrol aja, santai gitu. Dan kalau di tengah obrolan tuh mau ada interupsi, bertanya, mau tiba-tiba nimbrung gitu. Wah, seneng banget. Jadi ngebayangin tuh kayak kayak obrolan warga gitu. Kayak lagi di tongkrongan kita tuh. Terus kita ngobrol gitu ya. Ini juga ada Hafiz Abdullah nih. Halo Hafiz. Absen. Ini. Hafiz teman saya nih di kampus nih Hafiz. Kalau yang taunya beda orang gitu. Jadi mungkin tadi gitu sih, kebayangnya ngobrol aja, santai gitu ya, sharing-sharing. Oke, saya izin share screen ya. Ini udah muncul di layar. Udah muncul ini, Pak? Refleksi di tempat parkir. Oh, mana nih yang muncul? Nah, udah muncul. Jadi kenapa refleksi di tempat parkir gitu ya? Kenapa temanya hari ini dan refleksi saya kira
bercermin tuh apa ya, sesuatu yang perlu gitu ya. Kita tuh perlu bercermin, ngelihat diri sendiri gitu ya. Ibarat manusia kan kalau kita mau pergi tuh seringkali lihat cermin gitu ya, ngecek nih kita udah oke belum nih gitu ya. Jadi cermin sebagai sarana untuk melihat sesuatu gitu. Dan kalau kita bercermin kan kita berhenti dulu gitu ya, berhenti sejenak gitu di situ, terus ngelihat diri kita, ngecek banyak hal gitu ya, mengamati, mengobservasi. Dan saya kira tempat parkir itu bisa jadi sebuah cermin juga gitu. Jadi kalau diibaratin kita mau pergi ke suatu tempat gitu, seringkali kan berhenti itu. Jadi kalau berhenti dianggap sebagai salah satu momen untuk bercermin, saya kira parkiran juga sama tuh. Kita pergi ada berhentinya dulu tuh di parkiran. Saya kira parkiran bisa jadi sebuah cermin juga gitu ya. Dan refleksi di tempat parkir tuh, ini tuh project saya yang nggak saya beresin juga sebenarnya tuh ya. Jadi saya ada sebuah ketertarikan project masih ongoing gitu ya, masih jalan belum beres karena banyak kesibukan. Jadi ya udah deh, santai aja gitu. Kalau lagi mood saya lanjutin gitu. Jadi saya tuh mengumpulkan banyak image di seputar tempat parkir gitu. Ini saya mau cerita awalnya nih dari mana. Mungkin ada yang tahu nih scene ini atau orang ini gitu. Breaking Bad. Iya, yeah, Breaking Bad, benar. Jadi saya suka Breaking Bad gitu. Terus ternyata after Breaking Bad ada Better Call Saul gitu. Nah, di Better Call Saul, ini Better Call Saul bukan Breaking Bad. Iya, Better Call Saul. Jadi di Better Call Saul kan ada si Mike tuh, tukang parkir. Oh, kayak keren gitu ya, tukang parkir gitu, mikirnya itu dia bener bayaran terus tukang parkir. Jadi ngerasa tukang parkir tuh ya. Nah, itu tiba-tiba merasa wah keren nih si Mike tukang parkir. Oh, tahu nggak, tahu kan? Oh, gue juga nonton Breaking Bad. Ini Better Call Saul-nya gitu sih. Tapi di Breaking Bad juga ada. Tapi dia nggak ada bagian tukang parkir. Dia udah jadi pembunuh doang. Nah, di backstory-nya tuh dia sempat diceritain dari polisi jadi tukang parkir dulu gitu. Jadi waktu itu tuh ini nih awal mula wah tempat parkir kayak yang seru gitu. Habis itu ini real story awalnya kepikiran apa kan gara-gara nonton itu? Enggak, awalnya cuman kayak wah keren aja gitu. Ingat, keren nih parkiran, jaga parkir kayak keren gitu. Coba itu relate-nya adalah ini. Manusia aja sih, manusia yang jaga parkir gitu. Kayak setiap kita bayar parkir tuh ada orang bayar. Jadi kayak kepikiran wah keren gitu ya, manusia penjaga tukang parkir tuh gitu. Terus nyambung sama ini sih, tol. Kalau kita lewat tol, kan dulu tuh ada orang gitu kan. Ada orangnya, kita bayar, ngasih kembalian. Sekarang semua udah mesin, jadi udah hilang tuh profesi penjaga gerbang, apa, tol gitu, hilang. Terus jadi waktu itu inget juga film film Joko Anwar, lupa apa ya, yang ada Tara Basro, yang dia jaga. Perbuatan aja namanya. Iya, itu kan. Jadi ngerasa apa ya, kegiatan-kegiatan manusia yang tergantikan mesin gitu. Kalau ngelihat film ini tuh saya ngelihatnya lama aja gitu. Lama gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya tuh nggak tahu tuh apakah akan tergantikan atau enggak si tukang parkir tuh. Karena mesin-mesin di Bandung kan banyak tuh tapi nggak fungsi aja gitu. Jadi sebenarnya ini menarik sih pas saya lihat manusia dan tempat parkir gitu ya. Jadi kayak wah menarik gini nih film ini kan Better Call Saul 2000 berapa? 20-an gitu kan ya. 2000 lupa lah kayak 19. Jadi ngerasa keren gitu dia mengangkat tukang parkir gitu di situ tuh. Ya mungkin kalau di sini kita enggak aware gitu karena setiap hari sering ketemu gitu kan tukang parkir. Nah, dari situ saya jadi kepikiran tukang parkir. Nah, abis itu saya tuh waktu itu lagi jalan-jalan ke Jakarta gitu ya, di mall. Waktu itu mau ke apa tuh, ke Sarinah gitu. Sarinah waktu awal-awal di renov gitu ya, di renov sama Pak Erick Thohir. Pas mau ke sana, penuh parkirannya tuh. Wah, ini parkiran penuh banget gitu. Oh, saya juga belum mulai mendokumentasikan, mengcapture hal-hal yang ditemuin di parkiran sih gitu. Jadi waktu itu tuh pas lihat
penuh, ada sign yang unik gitu di situ tuh. Tulisannya adalah parkir khusus karyawan BUMN. Oh. Jadi pas lihat tuh ini saya kalau mau parkir gimana ya? Semua tulisannya tuh parkir khusus karyawan BUMN. Jadi kalau dirasa parkiran adalah cerminan gitu ya. Ya, itu nggak fit aja dengan saya. Itu emang cerminan ya, mall ini mah mall BUMN atau yang mall itu cuman orang-orang yang kerja di BUMN gitu. Jadi itu tuh mulai muncul tuh minat terhadap parkiran gitu ya. Sama ini sih biasanya ada yang parkir khusus eksekutif. Iya. Sama ada parkir khusus perempuan. Ya. Di mall ada kan? Tapi yang unik tuh yang di Sarinah itu tuh kan parkirnya penuh, tapi bisa parkir cuman valet 120.000 gitu. Terus kayak jadi ini tuh bisnis park, ini tuh mall apa jual apa ya, jual bisnis parkiran orang gitu tuh kayak aduh. Terus ternyata area-area parkir dekat Sarinah tuh rame gitu, rame dan banyak nyari tempat parkir, bahkan kalau googling aja tuh spot tempat parkir dekat Sarinah gitu. Jadi saya mikir apakah itu tuh apa ya gitu, kayak ada sebuah pertanyaan aja sih yang makin mengganjal gitu ya, ini parkiran tuh sebenarnya apakah cuman tempat parkir aja atau lebih kompleks dari itu gitu. Jadi awalnya itu sih Breaking Bad, Better Call Saul, abis itu parkir ke Sarinah gitu, ini kenapa nggak bisa parkir gitu, harus jadi pegawai dulu gitu, abis itu ya udah gitu awalnya ketertarikan di situ. Terus wah ini ada apa nih, bintang segi lima ngomongin representasi, regulasi, identity, consumption, production gitu. Jadi saya tuh menyebut diri saya sendiri kan tadi tuh orang yang serabutan gitu ya, pekerja serabutan. Dan saya juga bukan ahli semiosis, saya bukan ahli geografi, sejarawan, urbanis, arsitek, bukan juga psikoanalisa. Ya saya bukan siapa-siapa, tapi saya menyebut saya mah seorang amatir aja. Dan jadi saya tuh di sini pengen refleksi seorang amatir aja sih. Saya seorang amatir yang suka terhadap tanda gitu ya. Tanda-tanda tuh kayaknya menarik gitu. Jadi seorang amatir yang suka tanda, yang tertarik sama tanda dan menyukai tanda gitu. Saya juga suka kota gitu ya. Kota dan isinya, manusia, segala macam, hiruk pikuknya. Jadi saya menyukai tanda-tanda, menyukai kota. Ya jadi saya tuh suka dua-duanya gitu. Manusia, kota, tanda gitu. Yang observan bisa gitu dibilang observan gitu ya. Dan menariknya ya saya pengen di sini itu lebih kayak sharing pembacaan saya terhadap tanda-tanda di kota yang spesifik parkir gitu. Mungkin sederhananya seperti itu gitu ya. Meskipun sempat kepikiran, wah ini kayaknya bisa nih jadi project, jadi riset gitu ya. Bahkan saya juga mikir sih kalau buat jadi riset yang serius gitu, saya harus komit, punya waktu gitu. Dan wah banyaklah gitu yang harus dipikirin. Jadi saya lebih suka membawa ini dengan hal yang santai aja. Mungkin nanti bisa jadi serius gitu, tapi tetap framework-framework gimana membaca ini saya coba seserius mungkin gitu ya. Seserius mungkin dengan ya udah santai aja gitu. Jadi kebayangnya gini sih gitu. Refleksi terhadap sign gitu ya dan kota. Ini frameworknya Stuart Hall gitu ya, ngomongin cultural studies. Jadi representasi itu dia irisan dari poin-poin ini sih, regulasi, identity, consumption dan production. Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang background-nya by background-nya biasanya ngebahas cultural studies tuh, kok saya jadi lupa. Antropolog mungkin bisa nimbrung gitu. Kalau ada teman-teman yang background-nya antropolog, kita bisa nimbrung aja ngebahas gitu. Pendapat-pendapat yang kita tahu sih, sebenarnya pendapat-pendapat yang mungkin kayak simple menanggapi juga nggak masalah. Ya benar-benar mau ya santai, benar dibawa santai keseharian gitu, santai. Karena tadi ini juga refleksi saya seorang amatir gitu, bukan yang ahli di bidang semiosis, urbanis dan lain sebagainya gitu. Saya tentu itu kayak ada pertanyaan-pertanyaan
ini image yang itu buat saya menarik banget gitu ya, image di sebelah kiri ini itu. Kalau kita lihat, ini itu ada di Jalan Taman Sari, yang sebelah kanan tuh kebun binatang gitu. Tandanya tuh dilarang parkir, tapi itu mobil tuh berbaris dari ujung ke ujung gitu ya. Mobil parkir di bawah tanda nggak boleh parkir gitu. Yang saya jadi mikir sih di situ tuh. Kalau kita lihat indeks membaca Indonesia gitu ya, kan rendah nih hari ini tuh. Apakah ini tuh turunan dari situ gitu ya, bentuk refleksi aja tuh. Kita indeks membaca rendah, tercemin di sini, udah jelas tandanya nggak boleh parkir, tapi orang-orang parkir. Atau lebih kompleks dari itu, nggak bisa disimplifikasi kayak gitu gitu ya. Dan mungkin semua orang tahu nih nggak boleh parkir, tapi mereka ya parkir-parkir aja gitu ya di situ. Dan kalau saya ngobrol, saya tanya tukang parkirnya, orangnya, mereka tahu nggak boleh parkir, tapi ya parkir aja. Jadi mereka bukan nggak bisa baca, mereka bisa baca, tapi entah apakah membaca itu harus memahami dan mempraktekkan, jadi paham tapi nggak dipraktekkan, atau lebih kompleks dari itu gitu sebenarnya. Jadi saya ngelihat image ini nih yang di kiri itu sesuatu yang mengganjal aja sih buat saya tuh. Ini jelas nih sayangnya nggak boleh parkir, orang-orang parkir gitu. Unik gitu ya buat saya tuh ini. Gitu ya, kalau ini saya nulis di sini kayak pertanyaan-pertanyaan yang mendasari proyek ini gitu. Kalau ruang parkir itu cerminan dinamika sosial yang kompleks di ruang publik gitu ya. Mungkin juga bukan tempat sekedar kendaraan berhenti gitu ya, tapi norma, nilai, identitas tercermin di situ dan berinteraksi gitu. Terus jadi aturan itu di apa namanya, mereka mau menaatinya atau enggak, itu tercerminkan dari mereka berperilaku. Bisa kayak gitu. Dan dari semua pertanyaan saya mesti mempertanyakan, apakah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini tuh penting gitu ya, kayak misal apakah sistem parkir itu cerminan kebijakan publik, apakah interaksi dalam ruang parkir itu mencerminkan nilai sosial yang diyakini gitu ya, atau tempat parkir ya cuman tempat transaksi semata gitu ya, dimana ya udah berhenti ada transaksi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang mendasari proyek ini gitu. Jadi berefleksi di tempat parkir itu ya, saya pengennya tadinya memaknai aja sih perbedaan sosial budaya gitu ya di tempat parkir gitu. Wah, ada sesuatu? Enggak. Oke. Jadi entah di mungkin kan beda ya di Bandung, di Jakarta gitu ya. Bandung aja pada tempat yang beda, lebih jauh lagi mungkin di secara global gitu ya, secara global. Jadi ya tempat parkir itu kayak cermin. Jadi kalau ke tempat parkir kayak bercermin aja gitu kebayangnya itu. Nah, terus lanjut ke sini nih. Ini daftar negara menurut jumlah penduduk gitu ya. Cina nomor 1, kita nomor 4, Amerika nomor 3 gitu ya. Jepang 11, Mesir ini 15 negara teratas. Yang buat saya ini menarik sih gitu. Bayangin. Halo. Hai. Iya, santai dulu aja. Satria. Nisa. Halo, Mila. Jadi yang online kalau ada yang mau bertanya atau tiba-tiba mendistrap, boleh loh. Boleh. Oh, tapi ini nggak bisa lihat ininya ya, screen-nya ya berarti. Oh iya. Oh, ini udah login. Oh, bisa lewat ini. Oh iya, benar bisa di situ. Oh. Ini selanjutnya. Oh. Ya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Ya, lanjut lagi. Aduh, digigit nyamuk nih, eh. Ya, jadi tadi ngelihat ini nih, negara menurut jumlah penduduk gitu ya, saya ngebayangin ketika penduduknya makin banyak, arus transportasi juga mungkin makin padat gitu ya. Makin dikit ya mungkin arusnya nggak makin padat. Itu saya ngebayangin dalam sebuah sistem bernegara gitu ya, kayaknya seru memperhatikan tadi itu gimana cara orang bergerak, cara orang berhenti gitu ya. Saya ngebayangin proyek refleksi di tempat parkir itu mungkin harus minimal adalah
8 dari 15 ini gitu ya, visit ke Cina gitu ya, ke Pakistan, ke Brazil, kayaknya seru tuh mengobservasi, ngamatin gitu ya, perilaku parkir, keterhubungannya dengan yang lain-lain gitu. Ya, tadinya bayangan saya gitu sih, kalau misal ini dijadiin sebuah project riset gitu ya, kan itu juga mungkin perlu funding gitu ya, gimana nih pergi ke sana, menetap berapa hari. Jadi waktu itu saya ngelakuin hal-hal yang sebisanya aja sih, sebisanya santai gitu ya, udah deh sambil pergi sambil ngelakuin ngejalanin ini, ngumpulin data segala macem. Jadi Indonesia pasti sih, saya kan tinggal di sini ya, jadi makin sering sih kalau habis pergi parkir, berhenti ngobrol, nanya gitu ya sama tukang parkir, bahkan ya mengcapture, ngedokumentasiin foto gitu. Yang saya juga belum tahu outputnya apa gitu ya, akan jadi seperti apa, apakah bikin buku, bikin pameran, belum belum dipikirkan. Dan lebih ini tuh sebenarnya mencari apa sih gitu, masih belum, masih kusut aja juga gitu sih si ini tuh. Cuman yang saya yakini kalau sebuah riset kan perjalanan dari hal yang kita nggak tahu menuju hal yang tahu gitu. Jadi nggak harus dari awal juga tahu mau ngapain sih. Jadi ya udah, emang emang nggak tahu nih kita mau project aja. Jadi Indonesia pasti gitu ya, saya ngelakuin itu. Terus nextnya di Amerika, saya kira cukup seru gitu ya, kayaknya kalau mengamati parkir di Amerika gitu, karena kayaknya agak mirip sama Indonesia tuh negaranya tuh, kayak Indonesia yang di-upgrade 10 kalinya mungkin. Mungkin kan kalau Cina beda lagi gitu ya, kalau kita sering dengar selintingan kalau negara kiri semua semua nggak boleh ngomong, tapi pemerintah yang atur gitu. Jadi semua diem, makan diurusin. Kalau yang kanan banget, semua semua boleh ngomong, tapi makan cari sendiri-sendiri gitu. Kalau Indonesia kayaknya agak nanggung gitu ya, kayak di tengah-tengah gitu. Kayak yang seolah kayaknya saya mikir kayaknya ke negara-negara tertentu bisa seru nih mengamati parkiran gitu. Nah, gimana mereka merespon? Benar, iya. Jadi sebelum, setelah saya itu pernah waktu itu udah mulai sebelum apa ya, sebelum ada framework tentang parkiran, saya berefleksi aja ke tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Saya misal mikir yang paling dekat Singapura gitu ya. Ya gimana ya parkir di sana gitu? Kayaknya saya nggak bisa parkir deh di sana, karena nggak mampu juga gitu beli mobil. Karena nggak mampu juga, kan semua diatur tuh, semua udah diatur, naik subway tertib, jadi nggak bisa punya experience parkir gitu, kayaknya tuh susah gitu. Terus ya mungkin Amerika bisa lah, kayaknya mirip Indonesia nyetir gitu kan. Terus Jepang juga kayaknya seru nih, Asia gitu ya deket. Dan saya kepikiran ada rencana akan ke Mesir gitu ya, entah akhir tahun ini entah awal tahun depan, masih mungkin akan tetap mengamati parkiran gitu. Jadi ini project yang tadi santai aja, santai, nggak tahu juga nih gimana jalannya. Oh, jadi yang udah saya coba lakuin gitu ya di project refleksi di tempat parkir waktu itu ke Amerika, ke 11 state. State itu apa ya, negara bagian kayak provinsi kali ya kalau di sini, 35 kota dari timur, tengah ke barat. Di Jepang sempat juga observasi di 3 kota gitu. Jadi mengamati parkir gitu. Wah, ini juga hal yang menarik sih gitu ya, dari kehidupan tuh kayak mungkin layer-layernya gitu, dari bahasa, tanda, kesadaran dan kehidupan. Kayak saya ngelihat ngelihat bahasa tuh saya juga bukan ahli bahasa ya, cuman kalau saya ngebayangin tuh kayak gini. Kayak kita ini analisa gembel aja gitu ya, Anabel, kita hidup di kita gunain bahasa Indonesia gitu ya, sehari-hari bahasa Indonesia. Terus itu tuh bahasa yang baru sebelumnya kan bahasanya bahasa tradisi semua tuh, Jawa, Sunda, apalagi Bugis, mungkin Padang, semua punya bahasa sendiri. Terus dalam bahasa-bahasa itu tuh yang saya amati kayaknya keren juga ya pembagian-pembagiannya gitu. Misal di bahasa Sunda gitu ada peruntukan-peruntukan untuk manusia, untuk binatang gitu, untuk benda-benda tertentu gitu. Bahkan kita
ngomong orang beda beda umur tuh ada peruntukannya gitu dari bahasa tuh. Terus kalau kita meyakini bahasa adalah puncak tertinggi kebudayaan gitu ya, makin udah punya bahasa, bahasa sendiri punya tulisan sendiri gitu di situ. Kayaknya itu tetap si cara berpikir masyarakat itu tercermin di bahasanya gitu. Gimana dia tadi kan kalau di bahasa-bahasa daerah manusia, alam tuh ada peruntukannya gitu. Sementara kalau lihat bahasa Indonesia yang untuk menyatukan semua strukturnya tuh kayak sederhana gitu. Sederhana dan nggak ada apa ya waktu gitu waktu sementara kalau bahasa Inggris iya bahasa Inggris saya tuh mikirnya past present future bayangin kalau tiap hari orang ngomongnya dengan logika kayak gitu mungkin dia akan memaknai yang lalu memaknai yang akan datang gitu ya mungkin ya ini nggak tahu tapi kalau kita Indonesia nggak ada gitu kayak seolah hari ini aja sementara bahasa daerah dia punya gitu bahasa-bahasa daerah jadi dari bahasa ke tanda gitu ya ke tulisan ke segala macam baru ke kesahnya saya kira bahasa tuh punya peran yang cukup penting gitu di sini sebelum nanti jadi sign jadi keseharian segala macam gitu. Aduh ini kayaknya biar nggak terlalu lemah ke bahasa karena itu kayaknya bisa apa ya bahasan tersendiri cuman kita next dulu. Nah di sini saya ngelihat awalnya saya tuh tertarik sama sign gini doang sih sesederhana P gitu, P dilarang parkir. Jadi awalnya ketertarikannya masih dalam bentuk sign kayak gini gitu. Ini kayaknya menarik nih ngomongin bentuk P doang gitu di berbagai tempat gitu. Yang kayaknya cukup universal, semua orang udah menyepakati P itu P di tempat di publik itu bisa parkir gitu ya. Kalau di komputer mungkin print gitu P itu print gitu ya ini dilarang print kan nggak mungkin ya dilarang parkir gitu di sini. Kalau tiket buruan balik. Atau kalau P itu kayak kayak apa? Kayak ngelel gitu, gitu kan P. Jadi P di public area kita bisa menyepakati gitu parkir gitu ya. Entah bahasanya apapun gitu ya Indonesia, Inggris gitu P parking. Nah, terus awalnya saya cuman mengumpulkan image-image yang ada P-nya aja nih, P gitu ya. Wah, ini dan mengamati sekitarnya gitu. Ada yang ribet gitu di situ tuh. Ada yang ribet, ada yang simple, ada yang detail gitu ya. Dilarang parkir anytime gitu, nggak boleh parking, ini tempat loading barang, cuman taksi doang yang boleh parkir gitu ya. Dilarang parkir kiri dan kanan gitu. Tapi kalau saya amati itu waktu pas waktu itu ya di US gitu detail gitu ngomongin dilarang parkir itu seringkali detail gitu ya informasi waktu ada informasi area segala macem kayaknya detail banget gitu semua tertata teratur rapi gitu ya itu saya ngumpulin image mungkin ribuan gitu ya, tapi nggak mungkin juga di-share di sini semua karena ngapain juga gitu ya nge-share di tanda-tanda dilarang parkir gitu. Jadi awalnya masih ngelihat objeknya aja gitu, parkir. Saya ngumpulin banyak hal gitu. Terus saya perhatiin lagi ada yang wah ini lebih lebih seru lagi gitu dari cuman P. Ada yang ini tuh 1000 fine gitu ya. Mulai ada informasi-informasi yang lebih detail gitu sih, nggak sekedar boleh atau nggak boleh parkir gitu. Dan saya berefleksi juga waktu itu. Jadi waktu itu tuh saya naik mobil gitu di sana tuh, naik mobil. Yang itu juga experience yang unik gitu pas saya di sana. Saya nanya temen gitu kan waktu itu tuh, nanya temen. Bro ini gue kalau mau main gimana? Public transportnya apa bagus nggak sih di sini? Terus dia komen lah public transport ngapain bro naik public transport di sini semua orang mampu beli mobil gitu. Terus di situ tuh oh gitu ya semua orang mampu beli mobil. Oke jadi di area yang jalanannya luas besar jauh kalau nggak punya mobil tuh wah sulit gitu bepergian jadi parkir itu ya udah jadi hal yang biasa aja sih orang-orang parkir dan semua informasinya jelas gitu mana yang boleh mana yang nggak boleh
dan saya berefleksi kalau di sini kayaknya lebih keren, kita nggak perlu tahu di mana parkir boleh atau nggak boleh, parkir aja dimanapun bisa gitu, kayak ada sisi-sisi kayak gitu tuh, parkir di mana aja bisa, di sini detail gitu ya, di gunung, di apa, informasinya detail gitu. Bahkan ini yang unik gitu, ada yang dia nggak boleh parkir hari Sabtu, nggak boleh parkir hari Rabu gitu ya, nggak boleh parkir karena lagi mau ada syuting film gitu. Jadi si informasi-informasi seputar parkirannya tuh makin detail dan unik aja sih buat saya gitu ya ini tuh. Di sini saya belum banyak ketemu manusia, ngobrol ya sebagai orang yang bepergian. Jadi kalau pergi berhenti parkir, wah apa nih, seru gitu, capture, atau pas lagi jalan lihat, oh ini seru gini nih, capture gitu ya. Jadi saya memperhatikan gimana mereka berkomunikasi gitu ya, gimana sih tanda-tanda parkir ini itu berserakan di kota gitu ya, gitu. Terus ini juga unik gitu ya, jadi dari kalau tadi kan P gitu ya, P terus yang mulai teks aja tuh no parking gitu ya, dan ini jadi mengungkapkan apa ya, area itu tuh apa sih gitu ya, ada apa sih di situ. Kayak misal yang paling kanan jangan ngehalangin gitu ya kalau parkir gitu. Jadi makin detail gitu saya lihat informasi-informasi sedetail itu gitu, gimana berkomunikasi cuman ngomongin parkiran doang. Karena tadi ngebayangin orang yang banyak, perpindahan yang banyak, kayak perlu ada aturan yang detail gitu untuk mengatur itu semua. Kalau itu nggak diatur, kayaknya chaos juga gitu ya. Gitu. Terus ya unik aja sih, dilarang parkir, jalan buntu gitu ya. Terus ini juga yang lucu nih, dia selalu present dengan sign-sign lain tuh. Neighborhood Crime Watch gitu. Sampai lokasi jam juga ada tuh. Cuman boleh parkir 2 jam, cuman boleh parkir 30 menit, free parking berapa menit. Jadi, wow, canggih juga ya gitu. Cara mereka berkomunikasi, ngatur gitu ya, sedetail itu. Ini juga dilarang parkir untuk fire lane gitu ya. Yang kayaknya kita nggak punya gitu kayak gini. Bayangin kalau ada kebakaran gitu, dia harus parkir di mana tuh, gimana coba, waduh kusut gitu. Tapi saya jadi mikir apa kita tuh emang nggak perlu ya kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang memicu untuk bertanya aja sih, jadi, bertanya. Fire itu maksudnya ini apa, tempat yang buat apa, jalur air gitu ya, pemadam di headernya. Iya gitu, kalau pemadam kebakaran dia mau madamin api, dia parkirnya di situ gitu. Itu iya, kalau tiba-tiba ada apa dia parkirnya di situ gitu. Oh, kita kan nggak sampai sedetail itu gitu ya, nggak. Dan kita tanpa itu pun berjalan. Iya, tapi kita berjalan kayak nggak perlu gitu. Jadi ada hal-hal yang kita jauh lebih canggih dari ini mungkin ya. Jadi hal-hal semacam itu sih yang berusaha digali, dicari tahu, dipetakan gitu ya. Oke, lanjut lagi, dan jadi saya kira sih ujung-ujungnya, kalau kita ngomongin kota, ngomongin tanda, meskipun dalam proyek ini tuh sebenarnya saya nggak cuman mendokumentasikan hal yang berhubungan dengan parkir sih sebenarnya waktu itu, jadi yang berhubungan dengan kota aja gitu. Cuman kayak di proyek ini spesifik parkir lebih seru gitu. Waktu saya ngumpulin apapun gitu yang berhubungan dengan tanda dan kota gitu. Dan di sini saya kira si ini tuh ngungkapin logika berpikir gitu. Jadi si Signscape tuh ngungkapin logika berpikir masyarakat, sistem. Ini ngomongin accessible gitu. Ini parkir khusus untuk yang berkursi roda gitu misalnya. Di kita kan kayaknya belum semua tempat punya itu gitu. Dan kayaknya nggak peduli juga gitu, nggak aware juga. Jadi ya tempat parkir ini mengungkapkan hal-hal dari tanda-tanda sesederhana ini, saya bisa ngebaca gitu ya, gimana sebuah sistem, gimana cara berpikir masyarakat, segala macam gitu ya, terlihat, tercermin dari sebuah tanda. Jadi bentuk refleksi-refleksi itu kayak gini sih saya kira tuh ya, cerminan, refleksi gitu ya, kayak gini. Nah habis itu pas saya parkir, kan bisa dapat tiket gitu ya, tiket-tiket parkir gitu. Udah saya kumpulin juga tuh si tiket-tiket parkirnya, dan seru-seru sih kalau ngomongin desainnya gitu ya, grafisnya gitu. Wah unik nih si tiket-tiket parkirnya,
grafisnya, terus ya jadi mikir bisa seseru ini ya ngomongin desain tuh nggak cuman sign sampai ke tiket segala macam gitu, kayaknya di bagian yang dipikirkan gitu. Nah terus kayak kalau di kita juga keren juga sih kalau saya kira gitu ya, bahkan ini yang paling kanan nih, ini tuh dijual di Tokopedia gitu. Jadi ada hal-hal yang unik juga nih ngomongin soal parkir. Jadi kalau tadi dalam frameworknya Stuart Hall, representasi, identity, consumption, segala macam itu sebenarnya bisa dibedah, dikaji, ditata, ya cuman saya belum melakukan itu, cuman saya kira wah ini seru nih kalau ngomongin parkir gitu ya. Kanan ini tuh dibeli orang buat nanti dia jadi tukang parkir gitu. Iya. Emang tukang parkir gitu. Itu kan ngomongin regulasi gitu ya, kayak regulasi gitu ya. Gimana tuh regulasinya tiket dijual kayak gitu. Parkir motor gitu ya, Masjid Al Jabar. Mungkin kalau kemarin ada yang main Twitter kan sempat rame tuh, ada orang yang nggak mau ke Masjid Al Jabar karena parkirnya udah bayar parkir 10.000, bayar lagi itu kan ngomongin itu ya regulasi gitu. Jadi parkiran sebagai tadi itu pintunya kayaknya bisa banyak dibedah, dikaji gitu ya. Kalau di US berarti nggak ada sama sekali profesi orang yang membantu orang lain parkir ya mas? Wah, nanti saya bahas. Nggak ada sih. Pengen bilang nggak ada, tapi ternyata nggak seperti itu. Nanti ada nyampe situ. Jadi, bukan bermaksud ngebanding-bandingkan, tapi kayaknya itu salah satu cara untuk bercermin gitu, ngelihat di cermin yang lain juga gitu. Di cermin seperti ini bentuknya seperti apa ya, di cermin ini bentuknya kayak gimana ya gitu. Jadi abis itu ya kira-kira awalnya itu sih, cuman tertarik dengan visual aja gitu ya, sign, tiket, grafis-grafis yang ada. Tapi awalnya belum sampai sana, masih tertarik dengan simbol-simbol aja gitu. Tapi kayaknya kalau ngebahas parkiran lebih kompleks, lebih luas dari itu gitu, nggak cuman berhenti di situ aja gitu ya. Nah ini mulai lebih detail lagi. Kalau tadi kan dari P doang, simbol, terus udah gitu ada yang no parking, udah mulai ada informasi-informasinya, dan akhirnya saya merhatiin, wah makin kompleks ya informasinya tuh. Kayak sebelum masuk parkiran tuh, jadi yang kiri nih sebelum masuk parkiran tuh udah ada informasinya nih, tarifnya berapa, dia tutup kapan gitu ya. Dan kalau udah deket tempat parkir, tulisannya ini tuh otomatis ntar bayar sendiri. Jadi informasinya makin detail, dan wah grafis-grafisnya juga seru ya kalau diperhatiin gitu si ini tuh. Nah, di sini mulai saya merhatiinnya udah bukan sebenarnya kan boleh atau enggak boleh parkir gitu. Ini tuh udah ngomongin tarif parkir gitu. Waktu itu kan boleh parkir, nggak boleh parkir, parkirnya bolehnya berapa menit, berapa jam gitu ya. Ini udah ngomongin informasi. Dan pas saya lihat ini, wah gila juga nih. Parkir mahal banget ya gitu. $42 gitu. Kalau parkir $33 gitu. Jadi saya ngerasa untuk bayar parkir aja tuh super mahal gitu. Super mahal dan susah gitu kan, kalau mau parkir susah, udah deh nggak usah parkir gitu ya, atau gimana caranya nggak parkir gitu ya, susah nggak usah, tapi nggak ya harus nggak bawa mobil gitu. Kalau nggak mau parkir ya udah naik ke public transport aja, kalau bawa mobil ya otomatis harus parkir gitu. Ini parkir di sana ada kayak GoCar gitu, ada ya, Uber gitu, ada Uber ada. Ubernya tergantung. Waktu itu tuh saya sempat ada yang jadi yang banyaknya naik mobil tuh di apa sih, di barat tuh, di West Coast gitu, touring naik mobil berapa ya, kayak dari Aceh ke Timor gitu, ke Timur dari ujung itu lupa berapa ribu ya, itu 8 ribu apa berapa ribu, pokoknya ada touring di situ. Terus ya pasti kan parkir, berhenti gitu, jadi mengamati tanda-tanda ini. Jadi kalau ngelihat tarif parkir gitu ya, saya tuh ngelihatnya justru dibalik ini sih yang saya lihat tuh gitu ya. Ini tarif-tarif parkir, ini yang kanan di Jepang gitu ya, harga tarif parkir 1.600 yen gitu. Atau ya
ya sama aja sih, kita juga kan beda tempat, beda tarif, tapi di sana tuh jelas aja, kayak semua tuh tertata jelas gitu ya, tarifnya berapa segala macam. Juga ada nih di Indo nih, di Bandung tarif tuh segini, yang saya juga jadi bingung pas lihat rules-nya gitu ya. Motor tuh 1 jam kalau di bahu jalan 3.000 gitu, berarti kalau lebih dari itu kan harusnya bayarnya mahal ya, tapi kayaknya bayar tetap 2.000 aja gitu. Kalau aturannya apa, prakteknya gimana gitu, jadi kayak suka bingung juga tuh sebenarnya ini tuh apa gitu, fenomena apa gitu. Saya kalau ngelihat tarif parkir yang saya lihat tuh GDP per kapita sih jadinya tuh, kayak itu tuh merefleksikan ini gitu, merefleksikan ya kita GDP. Kondisinya berapa GDP per kita 5.000 gitu ya, apa 4.000 gitu, sementara Amerika, Jepang gitu jauh dibanding itu. Jadi ya kayak unik aja sih ngerasa kerja di Indonesia dengan gaji yang pas-pasan, kalau harus parkir tuh kayak gila nih, bayar parkir aja tuh susah gitu. Kehidupan aja terlihat dari berapa kita membayar. Nih, bayar parkir kelihatan gitu. Oke, ini tarif parkirnya segini. Berarti di negara itu kayak gimana gitu kan, sebenarnya refleksi dari situ gitu. Oh, lanjut lagi. Dan lebih dari itu gitu, saya jadinya ngelihat juga gimana sebuah nggak pengen nyebut kebudayaan, lebih kayak apa ya, keseharian aja gitu, keseharian. Jadi yang unik tuh kan kalau di kita ya motoran ya, motor tuh di mana-mana berserakan. Jadi kalau yang kanan di Indonesia, ini yang tengah waktu itu saya lagi parkir gitu, free parking 30 menit, oh ya udah deh parkir gitu ya di situ. Yang paling kiri ini di Jepang kemarin sepedahan gitu ya. Jadi dari sebuah tanda juga akhirnya kelihatan gitu. Kok ini tadi yang sempat saya bahas ya di Indonesia nih, ini parkir kayak gini. Juga unik nih ini nih di Simpang Dago ya, di bawah situ dilarang parkir. Tapi ini sepanjang jalan tuh mobil semua parkir gitu, mobil semua parkir padahal ada sign-nya dilarang parkir. Terus udah gitu ada gerobak banyak parkir, ada tukang parkir, segala-segala. Bahkan jadi saya akhirnya tukang mikir gitu, jangan-jangan kita tuh harus mengabaikan judul dan isi yang tertulis dan nggak tertulis gitu. Gimana ya ngebaca sesuatu di Indonesia tuh gitu, apakah kita tuh nggak perlu itu gitu. Jadi ada hal-hal yang kayaknya kita punya cara membaca sendiri yang unik gitu ya. Nah jadi kalau pas saya perhatiin di Jepang gitu ya, sign-nya tuh banyak ngomongin sepeda gitu sih, sepeda gitu. Dan kalau saya perhatiin hampir di mana-mana tuh ya banyak sepeda, 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 orang tuh ya sepedahan gitu. Kalau di kita mungkin orang motoran, di Jepang sepedahan, di Amerika semua mobilan gitu. Jadi ini juga kan mencerminkan gimana sih keseharian masyarakatnya gitu. Kayak menarik aja sih, kayak bercermin dari parkiran, oh sepedahan ya di sini tuh harusnya. Jadi pas di Jepang kemarin saya nyobain sepedahan justru, bukan nyobain apa naik mobil gitu ya. Kayaknya di Jepang tuh bukan itu tuh yang harus dicoba, sepedahan gitu. Dan ada yang unik, pas mau nyobain sepeda, mau rental, nyewa, kayak hilang di dalam bahasa gitu, nggak nyambung gitu ngobrol. Ngobrol ini mau nyewa apa, harus download dulu apps ini, pas mau nyobain download bahasa Jepang gitu ya, nggak ngerti. Jadi ada barrier bahasa yang wah, yang kayak gitu gitu ya. Mereka nggak ngerti bahasa Inggris, kita ngomong Inggris juga mereka tetap jawabnya bahasa Jepang gitu ya. Menurut saya ngerasa tetap harus nyobain sepedahan sih. Ini sepedahan gimana sih rasanya jadi warga sana, gimana sih sepedahan gitu. Kalau di Amerika nyobain nyetir, di Jepang nyobain sepedahan gitu. Karena emang banyak gitu sepeda-sepeda, kayaknya di kita jarang gitu ya ada sign sepeda gitu, paling juga jalur biru gitu kan, nggak diatur gitu sepeda itu, karena dirasa bukan bagian dari keseharian mungkin ya gitu. Ya ini sepeda gitu ya, sepeda. Nah, ini nih saya nyewa sepeda di sini, ini juga sepeda gitu ya, tarif-tarif sepeda. Unik sih sepedahan. Ini tadi sih cerminan. Sebenarnya kalau lebih detail lagi tuh bisa kita bisa dibongkar kayak sarana yang dipakai manusia untuk bepergiannya sih gitu. Ngomongin mobil, mobilnya kayak gimana gitu ya.
ada juga sih itu saya foto-fotonya gitu ya sih itu. Cuman kayaknya udah deh fokus dulu parkiran gitu. Mobil-mobil kendaraannya gitu ya. Kayak apa karena unik juga tuh itu kan cerminan juga tuh orang-orang ketika bepergian ya naik apa, parkir di mana. Bahkan ini nggak ada nih nggak masuk fotonya sorry, cuman saya tuh nemu waktu itu kayaknya trennya tuh sepedahan. Jadi kayak motor gitu ya. Kayak motor tapi sepeda tapi kayak moge gitu. Kayak format motor yang tankinya di depan, moge ala-ala moge gitu. Oh gitu. Tapi itu tuh sepeda. Jadi bentuk sepeda anak-anak gaulnya tuh kayak gitu, kayak wah ini emang sepeda tuh bagian dari keseharian ya gitu. Ini kayak wah unik sih ngelihat apa yang mereka pakai buat bepergian gitu di situ. Nah, terus ini sih yang unik gitu. Saya kira ngomongin parkir dari kita masuk gerbang gitu ya, ada tanda-tanda yang oh ini apa nih maksudnya, kita baca, kita parkir, udah parkir kan kita akan keluar dari situ, ada interaksi ya, interaksi dengan mesin, dengan manusia gitu. Jadi yang unik itu ngomongin manusia dan mesin, manusia dan robot juga saya kira tercermin gitu dalam parkiran. Jadi ini yang kiri di saya di San Francisco kalau nggak salah, yang ini di Cikarang gitu ya, parkir ketemu orang gitu ya, bayar gitu. Kayak saya ngerasa jadi manusia gitu ya kalau tinggal di sini tuh, saya jadi kayak manusia gini ngobrol sama orang gitu. Saya ngobrolnya sama mesin gitu ya, mesin bayar berapa ngisi sendiri gitu ya. Cuman di mesin ini maksudnya ada orang yang ngomong lewat mesinnya atau nggak ada mesin kayak juga. Tap gitu. Iya tap doang. Dan ada juga yang udah nggak ada karcisnya juga tuh, ada juga yang misalnya kita parkir dapat karcis tapi tetap bayar ke mesin, ada yang nggak ada karcisnya sama sekali. Jadi ya udah kalau kita parkir ke detect juga tinggal tapnya pakai kartu gitu, jadi udah nggak ada benda fisik print gitu, tangible print nggak ada gitu ya, manusia udah nggak ada, jadi makin interaksinya tuh udah manusia dan mesin gitu, nggak ada lagi karcis. Padahal kan itu hal-hal yang bikin kita jadi kayak manusia gitu ya, ada benda yang tangible bisa dipegang gitu. Kayak kursi kan nggak mungkin digital gitu ya, kursi itu harus tangible gitu, bisa duduk. Jadi ngerasa wah ini manusia dan mesin gitu, manusia dan ini ngelihat mesin gini kayak robot gitu ya. Wah saya ini kayak robot nih, setengah robot mungkin ya, ngobrol sama mesin gitu, isi dia nanya apa. Jadi seolah interviewnya tuh kalau ngomongin riset dengan parkiran bukan ngobrol sama orang tapi ngobrol sama mesin gitu. Jadi saya ngebayangin ini tuh interview dengan mesin parkir gitu ya, habis parkir masukin mau parkir berapa jam, ini apa, mau bayarnya pakai apa gitu. Mungkin ini ya bentuk interview dengan robot aja sih saya ngebayangin ini tuh. Kalau hitungan jam gimana? Pas kita parkir kita tuh masukin dulu apa? Oh, langsung. Ntar kedetek sendiri gitu, berapa jam apa. Nah, terus ini yang unik nih, kamu pertanyaan Jay tadi ya soal ada enggak sih orang yang ngebantuin. Nah, ini hal paling unik yang saya temuin, cuman satu-satunya dari 11 state 35 kota gitu saya nemu satu fenomena ini nih. Jadi yang kiri nih, ini tuh beneran raw gitu, tiba-tiba ditempelin 10, terus ada ibu-ibu gini nih, ibu-ibu udah tua, sorry mana tadi kegeser, ini berarti tunggu ini. Nah itu saya nggak tahu itu, aduh nggak sempet nanya, pas itu pengen banget ketemu sama ibu ini ngobrol, tapi kondisinya waktu itu lagi mau nonton basket, jadi set parkir, jadi ini yang kanan saya parkir nih set, terus gitu mau nonton basket pas lagi karena chaos banget gitu pas apa parkirannya tuh wah udah penuh, dapetnya tuh yang jauh gitu ya, pas lihat di dekat area ternyata tahu-tahu ada pelang kayak gini dan ada si ibu-ibu ini nih. Terus saya mikir oh ternyata di sini masih ada juga nih manusia gitu, saya kira udah semua tuh robot gitu ya, pungli nggak ada, ternyata enggak gitu. Dan mikir wah ini keren nih, udah manusia tuh perlu manusia mungkin ya, nggak bisa tuh semua diatur mesin apa, tapi unik aja nih pungli, fenomena ini ternyata ada juga gitu ya. Tapi ngarahin kayak iya ngarahin ya.
Iya kayak di sini ini parkir situ tuh $10 gitu. Lumayan $10 flat gitu daripada di mesin $3 per jam ini $10 flat gitu kan kayak baru tahu juga sih kayak oh ternyata masih ada juga nih pungli-pungli. Tapi ini kayaknya kalau nggak nonton basket nggak ada deh cuman satu-satunya. Satu-satunya doang yang ditemuin kayak wah ini ada nih kayak gini. Ini NBA gitu atau basket yang NBA kecil. NBA Denver lawan apa waktunya itu? Semifinal pokoknya Denver lawan apa gitu. Lupa. Okay. Ya playoff Denver Nugget lupa ya lawan apa. Terus ya jadi unik aja. Apa siapa yang kalah? Lanjut. Saya ngelihat jadinya tuh tadi kalau misalnya hari ini gitu ya, oh manusia versus mesin atau manusia tuh manusia di masa depan mau menjadi manusia interaksi itu dengan manusia fisik, saya kira itu juga bisa menganggap apa ini tuh kita tuh nggak perlu ya mesin tuh gitu ya sama juru parkir aja gitu, juru parkir orang gitu ya, ada seragam gitu di sana, bahkan kalau kita googling banyak seragam yang diperjualbelikan gitu ya, kayak fenomena-fenomenanya tuh unik sih buat saya gitu ya gitu. Juru parkir. Kalau kayak ini misalnya tadi ada data GDP ya dibandingin Indonesia. Kalau kayak gap antara orang dengan lowongan pekerjaan gimana? Kayak barangkali banyak kayak juru parkir gara-gara emang dikit banget gitu, kayak dibanding orangnya lowongan pekerjaan itu sedikit gitu. Jadi mereka berusaha cari pekerjaan yang alternatif gitu kayak juru parkir gitu mungkin. Ya bisa jadi sih, bisa jadi. Jadi oh, ada datanya gitu. Iya. Cuman jadi ngelihat si tempat parkir itu tempat parkir, cara parkir ya cerminan dari sistem aja gitu. Sistem yang semrawut, amburadul gitu ya. Atau emang sistemnya emang bukan emang beda-beda bahasa aja gitu, beda-beda bahasa karena saya ya akhirnya mikir kita kayaknya punya bahasa yang unik deh gitu, nggak bisa dibandingin dengan tempat-tempat lain, kayak misal di sini mana ya, bentar, nah ini nih misal gitu ya, kita menggunakan rasa gitu, kalau saya ngebayangin tuh rasa, iya, jadi bahasa kita tuh bahasa rasa yang di satu sisi mungkin nggak jelas tapi mungkin juga emang kayak gitu ya gitu di sini tuh, misal ini tarif 3.000 dicoret jadi 5.000 yang kita mungkin biasa aja sih pas bayar 5.000 gitu ya udah deh bayar gitu padahal 3.000 mungkin kita tahu gitu ya tapi kita legowo terus mereka juga ya udah gitu ya ada hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang nggak tertulis aturannya apa, tertulisnya apa, prakteknya apa gitu, jadi ada bahasa-bahasa yang serba abu-abu gitu kayaknya tuh. Atau jangan-jangan karena Indonesia ini ya mas terbiasa dengan keberadaan premanisme gitu. Iya, tapi maksudnya kan yang tadi gue bilang, maksudnya apakah ujung-ujungnya kayak this economical gap yang kayak banyak orang kurang mampu gara-gara memang keluar sedikit, mereka jadi nyari pekerjaan formal yang alternatif banget gitu. Bisa sih, karena saya ngeyakini itu tuh kompleks banget, faktornya banyak, itu mungkin juga salah satunya, tapi jadinya tercermin aja di parkiran gitu kan, orang pungli, preman gitu ya, tercermin karena nggak ada yang ngatur, atau kalaupun ada yang ngatur, nah timnya gimana, sistemnya seperti apa gitu, jadi ya cerminan lagi tuh, cerminan sebuah sistem. Tapi yang menarik di sini nih, kalau misal tadi ada yang rules-nya jelas, aturannya jelas, semua diatur, ada yang aturannya ada, tapi ketika aturannya nggak jelas, kita tuh legowo-legowo aja. Contohnya misal ini nih yang saya rasain tuh. Bayar parkir gitu. Bayar 2.000. Kembaliannya nggak ada, pas gitu. Berarti tarifnya berapa? 2.000 gitu. Bayar 4.000. Kembaliannya berapa? Nggak ada juga, pas. Berarti bayarnya berapa? 4.000 gitu. Terus kadang bayar 5.000. Kembaliannya 2.000. Atau kadang pas juga. Jadi harganya berapa tuh? 3.000 atau 5.000, 10.000. Jadi emang semua ketidakjelasan ini itu seolah dimaklumi aja gitu sih, kayak memaklumi. Jadi kayak punya bahasa sendiri gitu loh, gua ngebayanginnya tuh kayak sama-sama ngerti, sama-sama tahu, oh ya udahlah gitu. Jadi
apakah kita perlu gitu simbol-simbol tanda ini. Bayangin kalau jadi rumus parkir gimana, kalau misalnya ini kan jelas nih per jam berapa, setengah jam, jadi apakah perlu ada tuh signage parkir 5.000 pas, 4.000 kembalian 1.000 gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin desain parkir, apakah menyesuaikan dengan bahasanya yang seperti itu atau nggak perlu gitu ya. Jadi menurut saya ini aneh gitu, fenomena fenomena unik aja dalam berkomunikasi gitu ya. Eh berapa gitu tarifnya? Apa persen? Tarif parkir kan paling 1.000 atau 500 dan misalkan buat motor. Terus semenjak ada duit 2.000, tarif parkir buat motor itu ngikutin jumlah duit yang paling banyak, misalkan nilai terendah yang jumlah paling banyak 2.000 dibandingin sama perputaran duit yang 1.000 sama 500 koin. Nah kayak gitu tuh, jadi si tukang parkirnya ya udahlah, karena orang-orang pada banyak yang pegang duit 2.000 daripada 1.000, pada naik ini jadi 2.000 kayak gitu. Daripada 1.000 ya udah naikin aja jadi 2.000. Bisa jadi, tapi yang unik tuh ini nih, kok tadi saya sempat ada di sini, di mana ya, si ini tuh ada nih tarif parkirnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini nih, eh mana tadi hilang, nah ini nih motor tuh 3.000, tapi anehnya tuh, anehnya kalau nanya tukang parkir, Pak, tarif parkir itu berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kan emang ada yang liar, ada yang resmi gitu ya. Kalau dia yang resmi, pas ngobrol dia tanya, ya 3.000, diaturnya 3.000. Tapi kalau ada orang yang bayar 2.000, dia juga nggak apa-apa. Dia suka bingung juga. Kalau kayak gitu tuh, si tukang parkirnya antara nggak pegang duit 1.000 atau sisanya malas ngeluarin duit 1.000-nya. Itu kalau 2.000 kan kurang harganya. Tapi dia juga nggak peduli gitu. Terus kalau kita ngasih 5.000, dia juga nggak kembalian. Karena nggak tahu. Jadi kayak bahasanya tuh unik aja sih gitu. Bahasa. Kita tuh, iya. Jadi saya suka mikir, Indonesia tuh dia punya bahasa sendiri, cara sendiri berkomunikasi gitu ya. Yang emang aneh aja sih. Jadi kalau saya sih makin sini akhirnya makin mencoba untuk nggak peduli antara judul dan isi gitu, karena seringkali nggak nyambung gitu. Kalau dipikirin tuh kita sendiri yang pusing gitu ya, ini judulnya gini kok isinya gini ya. Jadi kayak tadi misal kenapa 2.000, karena perputaran 2.000 gitu. Iya. Tapi kayak tukang parkir se Indonesia atau se Jabodetabek ini kayak mereka secara kolektif. Iya, tapi gini, kolektif iya masalahnya kayak gitu. Jadi gue itu palingnya itu di tempat asal gue di Malang. Noh, Malang lama jauh. Nah, dan beda daerah beda lagi sih, kadang masih ada yang tarifnya tuh 500.000 ya kan. Kalau 500 atau 1.000 masih banyak. Mm-hmm. Tapi kebanyakan kalau di kota, hitungannya kota gede, itu tuh duit 1.000 sama 500 tuh udah susah buat sekarangnya, benar-benar susah. Jadi pada itu lah 2.000 aja. Jadi misalkan kayak misalkan di Sumpat tentukan dia tarifnya 3.000, dia mungkin bisa aja di orang Indonesia masih bisa kita udah duit 5.000 karena kita udah punya kendaraan dan lain-lain misalkan. Nah terus supaya si tukang parkirnya juga gampang untuk ngasihin kembaliannya, jadi nggak perlu Iya, jadi ya nggak jelas juga sih intinya tuh tarifnya, aturannya berapa, cara bayarnya gimana gitu ya. Dan yang uniknya tuh ini, misal pergi, tergantung parkir di daerah mana sih. Misal kalau parkirnya rada fancy tempatnya, ini saya suka mikir kayaknya di sini 5.000 deh gitu. Pasti 5.000 tuh pas, tapi kadang-kadang kalau pas kasih 2.000 kurang bos, oh ya udah kasih. Jadi tergantung tempat tarifnya beda, meskipun nggak ada aturan tertulisnya juga gitu. Bahkan yang unik kadang kalau misal kendaraan yang kita pakai beda, tarifnya beda gitu. Lagi pakai apa tuh tarifnya segini, pas lagi naik apa lah ini lebih mahal nih. Mungkin tukang parkir ngeliat tuh, oh ini nih kayaknya duitnya banyak nih, naik mobilnya bagus atau motornya apa. Jadi apa ya, bahasanya tuh unik gitu ya, bahasa parkiran. Balik lagi tadi sampai mana ya ngobrolnya tuh tadi di ya ngobrolin ini. Jadi saya kira kan tadi ada dalam parkir tuh bahasa, terus ada manusia dan mesin gitu ya. Jadi isu soal rasa tuh saya kira entah ini tuh sangat keterbelakangan atau ini terlalu canggih, itu jadi
Jadi sebuah apa ya, hal yang menarik aja sih buat saya itu. Terlalu canggih kayak gini gitu. Feeling gitu ya. Duit, kembalian. Terus ini apa nih, kendaraan parkir di Al-Jabar gitu, oh, ya, kemarin. Rame gitu ya, pungli segala macam. Bahkan juga kayak Alfamart gitu. Alfamart tuh tukang parkirnya yang sebenarnya siap, kalau kita lihat laporan keuangan Alfamart itu setor parkiran gitu ke pemerintah gitu. Dia bayar bayar parkir juga tuh ada. Tapi tempat tukang parkir yang harus bayar yang kalian juga ya, kita nggak harus bayar, cuman ya udah deh sodakoh aja bayar. Jadi ujung-ujungnya apa gitu parkir tuh. Jadi parkir memarkir tuh hal yang unik sih gitu. Nah ini ya Lobet. Ini kalau ada yang tahu Seni Abadi gitu ya, yang udah tutup kemarin. Ini tukang parkir yang jaga Seni Abadi gitu. Yang ini saya Seni Abadi tukang tempat cuci film. Ini saya nge-capture foto ini 2013 apa 2014 ya gitu. Jadi pas lagi ada project parkir, saya tiba-tiba ingat foto yang pernah saya ambil gitu. Oh, dulu pernah ngambil foto si bapak ini nih 2013 gitu. Ini sebenarnya si project ini masih berjalan, masih terombang ambing gitu ya, masih belum tahu arahnya kemana segala macam. Tapi saya kira menarik aja membahas parkiran gitu, dan sempat kepikiran juga apakah bikin ini ya jadi project kolektif gitu, membahas parkiran signage gitu. Oh bisa kayak gitu. Mungkin itu sih sharing-sharing selintas seputar bagaimana tempat parkir jadi refleksi. Jadi kalau lihat tadi nih proses yang udah saya lakuin gitu ya, yang mungkin juga belum dikristalisasi, masih ini mah yang ya diobrolin sesantainya gitu ya, ini kayak gini. Jadi seru aja gitu ngebahas tempat parkir, membahas masyarakat gitu ya, manifestasi dari bahasa gitu. Nggak cuman buat parkir, naro mobil, naro kendaraan, naro motor, bayar, pergi lagi gitu ya. Kayak bisa memaknai perbedaan sosial gitu ya, hal-hal terjadi negara apa tuh beda. Bahkan di Indonesia aja, Bandung, Jogja, Cianjur tuh bisa beda gitu ya. Jadi memaknai sesuatu, bercermin lewat parkiran sih kalau saya tuh kebayangnya. Dia saran untuk bercermin aja gitu, karena dia mengungkapkan banyak hal gitu. Mulai dari tandanya, gimana ngasih tahu orang untuk parkir, boleh atau nggak boleh, gimana bayar gitu ya. Dan dari bayar juga nyerminin banyak hal gitu ya. Di situ kayak tadi misal di Malang gitu ya, masih 500, 1000 gitu. Di Bandung udah 2000, 3000, di Jakarta udah 10.000, kan beda-beda lagi gitu. Ditambah setelah itu ngomongin soal interaksinya gitu, gimana cara bayarnya dengan mesin, dengan orang, pungli segala macam. Jadi seru sih membahas parkiran ini gitu. Kalau tukang parkir sebenarnya dari munculnya tuh awalnya gimana sih? Wah, oh, itu juga hal yang menarik sih. Kita dulu merasa aman dengan adanya nggak ada perempuan. Maksudnya apa ya? Kita tuh terbiasa dengan diamankan oleh orang-orang apa ya, preman atau gimana, whatever itu. Terus habis itu pakai itu mungkin jadi apa ya, budaya yang diturunkan gitu apa ya? Wah, itu juga menarik. Ya mungkin harus join project ini, Bay. Kita petakan bersama-sama gitu. Refleksi di tempat parkir gitu. Di sini kita harus project. Refleksi di tempat parkir gitu. Dan apa ya, tadi saya sempat bilang ini tuh yang saya kumpulin cukup banyak gitu ya, si image ya yang tadi nggak ditampilin semua di sini gitu, masih tersimpan yang mungkin bisa dioprek juga sih bahan-bahannya, catatan-catatan soal ngobrol sama tukang parkir gitu ya, catatan ngobrol sama mesin gitu, interview dengan mesin parkir. Serius masalah ini kalau waktu masih parkirnya di US, Jepang gitu, tadi kan kita udah bahas Indonesia gitu. Perilaku apa sih yang beda dari masyarakat ketika dari bentuk parkiran dari di US yang mesin, tapi ada orang dikit gitu, Jepang yang full mesin gitu.
Oh, di US nggak ada orangin juga. Cuman tadi satu doang yang saya berdoa, nggak ada orang. Itu ada bedanya? Bedanya kalau saya ngelihat, mungkin ya ini pembacaan saya dengan, tadi mana di sini nih, sorry. Nah, dengan ini nih, jumlah penduduk yang banyak gitu. Jadi kan makin banyak orang tuh, makin banyak orang, saya ngebayangin lalu lintas, traffic tuh ya pasti beda ya, yang banyak dan yang sedikit gitu, kepadatannya. Dan makin perlu diatur gitu. Makin banyak, makin perlu diatur, dan untuk mengatur itu perlu detail gitu. Detail segala macam, rambu-rambunya gitu. Jadi saya, yang saya lihat sih secara sistem gitu ya, mereka tuh jelas banget sistemnya gitu. Rapih gitu. Sistemnya rapi. Mulai tadi yang saya bilang, dari mulai durasi parkir, boleh berapa menit, atau di mana boleh, di mana nggak boleh. Kalau di kita tuh, kalau nggak ada tanda nggak boleh parkir, berarti boleh parkir. Apakah kondisi sebenarnya, apakah yang salah di Indonesia itu, apakah sebenarnya kebutuhan kita tuh sebenarnya berbeda dari mereka, tapi kita berusaha menjadi mereka gitu. Nah, menurut saya nggak ada yang salah sih, kita emang beda aja, kita punya bahasa yang berbeda. Setuju. Nah, iya. Oh iya. Iya. Itu maksudnya gini, Bay. Jadi kayak apa ya? Jadinya tuh bukannya membandingkan untuk mana yang benar dan salah, tapi kayak jadinya bercermin gitu. Bercermin sebenarnya kita tuh bagusnya apa ya, lebih kerennya apa ya, atau kita punya bahasa yang untuk menemukan, dan kita tuh emang punya bahasa yang berbeda aja, nggak perlu jadi sama gitu. Jadi kayak memaknai tadi, wah keren ya bisa ketemu orang ngobrol gitu, bisa bayar, keren ya kita bayar tuh pakai rasa aja lah, udah nggak usah pakai, meskipun di satu sisi nggak jelas juga gitu ya. Jadi ya koin yang sama aja mungkin ya, antara ketidakjelasan gitu dan hal yang kayak manusia gitu, uniknya gitu. Terus tadi kalau tadi apa, hal-hal yang unik lagi mungkin cara parkir sih gitu. Cara parkir, kalau kita perhatiin mobil di sini tuh parkir kepalanya mandap depan gitu. Oh iya. Yeah. Kalau di sana kepalanya tuh mandap, jadi yang mandap itu pantatnya gitu. Jadi unik aja sih kalau di parkiran ngelihat ada orang parkirnya, misal di Amerika gitu ya, parkirnya mandap depan. Oh, mungkin ini orang Indonesia atau orang Asia. Kalau di sini, wah, dia American style gini nih parkirnya gitu. Cara parkir, terus detail informasi sih yang saya rasa beda gitu ya. Dan semua menaati itu gitu. Menaati aturannya apa, ditaati gitu. Kalau kita aturannya apa, mereka tuh tapi nggak peduli aja gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa juga gitu. Jadi semua saling memaklumi. Jadi ujung-ujungnya tuh rasa gitu ya, rasa. Menggunakan rasa aja sih. Mungkin itu sih yang akhirnya saya bercermin gitu ya. Bukannya nggak bagus, tapi udah entah udah beyond, entah emang sesaksi itu gitu. Baterai laptop Mas Satria. Oh, habis ya. Coba tolong. Feeling banget. Feeling. Ya mungkin sementara itu ya hal-hal yang saya temukan gitu ya. Oke, sempat ngebayangin tuh kalau ada yang tahu buku Matteo Guarnaccia gitu, dia bikin buku namanya Cross Cultural Chair gitu. Saya sempat kepikiran, wah apakah ini bisa kayak gitu juga ya? Kayaknya seru tuh. Seru kayak ngebahas parkiran, tapi ada outputnya, jadi dia sempat tuh keliling. Oh, yang ini. Dia keliling ke 8 berapa 2 3 ya 8 ya 8 8 negara gitu, Indonesia, India, Cina gitu ya. Jadi dia riset melalui kursi aja, yang outputnya dia bikin kursi gitu. Ini menarik sih saya kira gitu ya. Pikir-pikir apakah bisa kayak gini juga gitu ya si output project-nya, meskipun sekarang masih observasi, ngumpulin sesuatu dan pengennya santai aja gitu, santai gitu. Karena bisa banyak banget dari sesederhana parkir, ngebahas interaksi, ngebahas tadi sih segala macam gitu ya dalam framework yang ini. Gitu mungkin, apalagi ada yang mau kita obrolkan lagi atau mungkin yang online gitu. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, di acar juga boleh atau ngobong juga. Saya ke toilet dulu ya. Tapi
kalau Chinese parkir emang semuanya biru ya warnanya? Merah. Chinese parkir? Merah kok di luar nih. Oh iya, kalau di larang parkir merah. Tapi kalau yang lainnya nggak tahu. Kalau boleh parkir biru kan? Bentar, yeah. Ngecek ISO aja deh. Ngecek ISO. Maksudnya nggak ada yang kayak dilarang parkir warna biru kan? Ini kayak language apa? Kalau pilih juga sih. Soalnya kalau side next itu tuh ada standarnya kan, di ISO tuh udah diatur. Oh, emang ada legal? Ada, udah ada aturannya, ada parkir offline. Oh. Jauh, berarti. Nggak ada. Mau cari. Iya, berarti emang sama semua kan? Maksudnya biru yang boleh, warna tuh nggak boleh ya? Soalnya kalau di sini kan, bisa aja pakai biru, soalnya yang ngatur YouTube kan sebenarnya kalau parkir tuh. Jadi buat signage kayak misalkan Paris segala macam tuh dia pakai biru. Kayak gitu. Itu juga menarik sih ya, warna-warna aja. Gokil. Setelah diskusi ini nanti bakal ada sedikit apa deh? Sosialisasi ya, next phase. Ah ya, fase berikutnya. Fase berikutnya. Oh. Oh. Ya. Yeah. Betul, kita dibutuhkan oleh. Wow. Sponsor gila. Thank you. Berarti kayak desain grafis huruf P-nya juga nggak boleh dirubah dong? Sebenarnya, iya. Soalnya kan kayak gitu tuh ada standarnya, ada ISO-nya. Berarti ini misal Bayu dapat project signage di sebuah gedung. Sama ini. Terus kayak typeface P-nya berarti nggak boleh dirubah juga kan? Apa nggak boleh? Cuma aku ini sih. Kayak kamu bikin apa ya? Emergency exit itu ada juga. Ya. Itu juga harus diatur kayak typeface gitu ya. Kalau typeface sih ada sih aturan. Ukurannya ada. Minimalnya dan maksimal. Maksimal enggak? Ada lipnya ada. Segitu jawabannya. Iya, besides. Yang P juga berarti ada ya? Typeface P, huruf P. Atau ada apa gitu pertanyaan yang mau digali, siapa tahu ada yang penasaran sesuatu yang saya juga jawab semampunya. Oh ya, tadi aku ini sih mikir kayak tadi kan awal-awal sempat kepikiran kayak kenapa kita banyak tukang parkir, banyak pungli itu karena gap ekonomi itu kan. Berarti kayak tadi kayak dipikir-pikir lagi kalau di Amerika aja dulu maksudnya sempat ada yang orangnya gitu, ada fase yang dilayanin sama orang gitu. Apa emang lebih ke disrupsi teknologi aja? Kayak emang advancement teknologi di sana adopsinya udah jauh lebih cepat dan jauh lebih merata gitu. Makanya orang ini bisa digantiin sama mesin karena ya emang of course cost efficient gitu. Karena cost efficient, adopsi teknologi udah bagus, jadinya orangnya ya udah nggak ada tukang parkir lagi gitu. Dan maybe maksudnya dengan logika cost efficient itu masih bisa terjadi di Indo, I think ya. Maksudnya kayak mulai juga kan, mulai banyak tol nggak ada orangnya karena bisa mesin and it's also cost efficient banget. Kalau iya gitu sih mungkin ya. Soalnya kan kayak tahu aku kalau di bisnis biasanya kayak di finance itu hitungan penggajian itu kayak nggak bisa di itu bukan jenis variable cost yang setiap bulan tuh bakal beda-beda kan. Jadi lu kalau nggak gaji karyawan setiap bulan harus sama dan itu lu at least harus punya duit yang kayak at least kayak 6 kali atau 12 kali dari jumlah setiap bulan lu harus gaji. Itu very very cost yang harus disiapin gede banget dan itu bakal jauh lebih efisien kalau bikinnya mesin. Maybe maksudnya kayak it's just matter of time
ya udah gitu, sampai adopsi di teknologi di Indonesia jadi bagus, mungkin ya udah bakal digantiin, I don't know. Iya. Wah, tapi saya kepikirannya mungkin ya, kalau nyambungin dengan itu, case-nya adalah jalan tol gitu, menggantikan manusia dengan mesin. Mungkin ya, dia works karena yang ngelola ya cuma pemerintah gitu. Kayak semua orang pasti lewat jalan, lebih gampang untuk ngatur, ngontrolnya gitu. Ada regulatornya berarti. Iya, meskipun sebenarnya kan parkir juga ada regulator ya, tapi ngontrolnya lebih susah ketimbang jalan tol. Yes. Jalan tol tuh semua... apa efisiensinya itu daripada kalau misalkan mesin parkir udah disediain mesinnya ternyata nggak dipakai, soalnya kan di sini juga kasusnya kayak gitu, mesin parkir banyak cuman cuma beberapa aja yang mau pakai dan ngerti gitu. Maksudnya sih controllingnya sih ya, controlling jalan tol tuh kayaknya lebih mudah gitu. Kalau misalnya saya misal punya mall gitu ya, kan akan lebih mudah adalah pakai mesin aja, tinggal tap gitu. Controllingnya tuh mudah, sementara kalau di jalanan tuh kayaknya untuk mengontrol itu tuh kompleks gitu. Jadi dan ditambah ada perputaran uang juga kan ya di situ gitu. Perputaran uang yang kemana nih duitnya ngalirnya gitu. Area-area yang kayak gitu tuh yang akhirnya tukang apakah tukang par, kapan tukang parkir akan tergantikan oleh mesin gitu. Apakah berpikir positif, ya udahlah keren tukang parkir aja, nggak perlu, karena udah dicoba juga gitu kan, mesin di Bandung banyak mesin nggak works gitu. Tapi lebih kayak wilayah ya, mereka merasa memiliki tanah atau daerah. Iya, maksudnya kayak ngomong-ngomong tentang parkir, maksudnya it's supposed to jadi job yang accessible kan. Iya. Tapi ternyata ada beberapa organisasi yang membuat ini menjadi close dan eksklusif buat mereka gitu ya kan, kayak ya katakanlah ada A terus kayak wilayah ini punya gua, parkirnya punya cuman buat gua gitu. Itu tadi kalau balik ke awal yang ngomongin disrupsi teknologi, saya kira terdisrup juga gitu teknologi itu, karena misal ngelihat jalan tol, mall gitu ya kan udah semua beberapa mesin gitu, cuman emang di jalan raya aja tuh, di jalanan yang sebegitunya belum. Ini kalau ngomongin penyerapan teknologi, terserap-terserap juga gitu. Kan bahkan next-nya lagi mau didesain, kalau di tol tuh nggak usah ngetap, lewat langsung. Jadi kayaknya bukan di penyerapan teknologinya, tapi gimana penyerapan teknologi bisa diimplementasikan di layer-layer sosial yang kompleks gitu sih gitu. Ya mungkin ya itu ke situ gitu arahnya gitu. Tapi kayak negara yang kayak Indo, misalnya yang kayak India gitu, kayaknya emang, nah saya belum tahu, tapi di list ini nih kalau ngelihat ini, kayak emang harus ke, oh ini belum share screen, harus ke India gitu. Jadi kalau mau ngomongin refleksi di tempat parkir ya harus ke minimal banyak gitu, tempat-tempatnya yang dikunjungi gitu. Ya kan India dia padat gitu, belum tahu juga tuh gimana ya cara parkir di sana gitu ya, apakah sama-sama aja kayak di sini. Ya menarik aja sih kalau 8 dari 15 ini dikunjungin gitu, terus jadi sesuatu gitu ya proyek ini. Dan kalau nyambungin ke desain, ke graphic design gitu, saya kira tuh graphic design tuh ada di bagian paling ujung aja gitu dalam merantai ini semua gitu. Karena ini di luar parkiran gitu ya, itu saya nemu sebuah objek yang saya kira bagus banget buat jadi apa ya, objek buat berefleksi aja sih jadinya tuh. Itu saya nemu paspor nasional park gitu. Coba saya cari gambarnya dulu ya sebentar. Jadi saya jadi ini cerita di luar parkir nggak apa-apa ya, nggak apa. Cuman nyambungin sama desain gitu ya, desain grafik desain. Jadi waktu itu saya nemu ini nih. Baru cari dulu filenya ada di mana ya? Pada di HP ya.
Oh, jadi inget ini sih, Mas. Kayak jadi inget Soekarno sih. Gimana tuh, Bay? Yang tadi tukang parkir, kita mungkin punya cara sendiri. Maksudnya, aku kepikiran waktu ada blok kanan, blok kiri waktu itu. Terus habis itu Soekarno mau bikin apa namanya? Non-blok. Non-blok. Apakah Indonesia terbiasa? Sebenarnya Indonesia itu harusnya punya cara sendiri gitu. Ya, Karena ya. bagaimana itu? Karena the founding father-nya gue Ya, ya, punya ya. mindset itu. Bisa jadi terus saya pernah ada project saya waktu itu lebih ini mungkin sedikit nyambung ya. Bisa saya mikir misal Singapura gitu. Dia merdeka tahun berapa? 1960 gitu kan. 65, kita merdeka 45, udah 20 tahun lebih dulu. Tapi ya dia negaranya kecil gitu. Kita negaranya seabrek gini. Jadi waktu itu saya mikir kok bisa ya negara kecil. Kalau ngomongin sumber daya gitu ya, ruang, waktu, energi, materi, keanekaragaman tuh kita ada semua gitu. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia GDP per kapitanya jauh dibanding Indonesia gitu. Apakah karena kecil jadi mudah ngerumusinnya? Waktu itu tuh saya mencoba memahami itu dengan mengunjungi kayak museum nasionalnya gitu ya, ke museum nasional, terus ke museum desain centernya gitu. Jadi museum nasionalnya itu dia ngomongin sejarah dari sebelum merdeka sampai merdeka. Habis itu museum yang desain itu ngomongin pembangunan dari merdeka sampai hari ini. Terus saya mengunjungi juga sih pasar-pasar, tempat tradisional. Nah, nyambung sama tadi non-blok gitu ya. Pemikiran seperti itu kalau saya kira tuh kalau berefleksi gitu. Jadi lagi-lagi berefleksi dengan Singapura yang mungkin juga nggak apple to apple, tapi kalau saya ngelihat dia tuh akhirnya bisa memposisikan dirinya gitu, Bay. Kayak misal ngelihat sejarahnya dia campuran segala macam ada gitu, mulai dari Melayu, India, Jepang gitu ya, Tiongkok semua ada. Tapi dia tuh punya statement yang jelas gitu, positioning yang jelas. Jadi saya suka mikir kayak kita tuh akhirnya kesulitan mendefinisikan diri kita sendiri apa gitu. Yang akhirnya karena kita kesulitan mendefinisikan diri kita sendiri apa, kita nggak tahu mau kemana, mau gimana, mau ngapain, dan itu di banyak hal gitu. Misal ngomongin maritim, kita tuh negara maritim gitu. Ya teknologinya harus kita ciptain sendiri, kita nggak bisa berkaca niru dari yang lain gitu ya. Beda, jadi emang kita harus mendefinisikan diri kita sendiri gitu. Dan kalau ngomongin desain gitu ya, misal apa ya, graphic design. Suka dibahas desain yang Indonesia tuh yang gimana gitu ya. Itu tuh ada hal-hal yang apakah perlu gitu. Apakah perlu atau ya yang nggak perlu gitu. Ya udah gitu. Atau jangan, itu kayak hal-hal yang mungkin ini sih PR-PR untuk sejarawan, PR-PR buat apa ya, antropolog gitu ya. Atau tadi ngomongin maritim juga kan PR sendiri tuh, sesederhana nyirim barang ke Papua lebih mahal dibanding ke Tiongkok. Jadi kan lebih terkoneksi dengan Tiongkok ketimbang Papua gitu ya. Itu kan gimana tuh fungsi maritim gitu, segala macam pembangunan laut apa. Jadi ujung-ujungnya tuh ya ngedefinisiin, ngeposisiin diri kita sendiri. Yang kalau saya ngelihat ke Singapura, dia tuh dia mendefinisikan dia tuh bukan semua itu. Dia bukan Melayu, dia bukan Tiongkok, dia bukan semua itu. Kalau kita masih ada Jawanya gitu, mayoritas Jawa yang unik aja sih, apakah masih perlu gitu mikir tuh ya udahlah nggak usah dipikirin yang gitu, jalani aja. Kalau Singapura dia nggak ada, maksudnya statementnya apa, dia dia bukan kayak Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu, nggak ada gitu ya. Ya dia akhirnya meyakini dia tuh melting pot dan bukan itu semua gitu. Kalau kita tuh masih ada apa ya, ikatan-ikatan ketradisinya itu terlalu kuat gitu sih kalau saya kira ya. Dengan Jawa, dengan misal Bugis, Bali, apa gitu ya. Dan ya, saya juga nggak bisa ngejelasin ini, bukan ahlinya, bukan bidangnya. Cuman waktu itu pernah diskusi gitu ya, ngobrol soal
pembabakan sejarah aja sih, yang ngelihatnya kan pasti ke Eropa gitu ya. Kayak jelas gitu pembabakannya tuh, yang kita jauh dari situ, pusarannya juga jauh gitu. Mungkin kita tuh perlu ada definisi pembabakan sendiri sih. Dan uniknya adalah Indonesia mungkin post tradisi ya gitu, perlu ngomongin itu. Wah, post tradition era gitu, jadi teuing lah gitu, emang udah kusut aja gitu ya. Ya bisa jadi, meskipun kalau ngobrol sama temen makin sini makin bagus gitu ya. Jadi dia ini mikir lagi sih, kayak Indonesia juga merdekanya belum 1000 tahun gitu, kayak udahlah santai aja gitu. Kalau ngebandinginnya sama negara-negara yang udah ribuan tahun gitu, kayak kayaknya nggak apple to apple, jadi kayaknya dan mereka mengkolonialisasi negara lain. Jadi kayaknya ya udahlah, nggak usah dipikirin aja. Kalau saya mikirnya gitu, udahlah jalani aja. Ya udah deh, itu bukan bidang saya, keahlian saya gitu. Tadi mau share apa ya? Oh ini nih, saya tuh mau share ini nih tadi, jadi lupa. Yang di online kalau mau ini langsung open mic aja ya guys. Ya. Wah, caranya gimana nih? Sekarang ada 23. Oh, 8. Ini dari HP tapi mindahinnya gimana ya ke komputer? Cukup. Airdrop, iya tapi tadi mau di airdrop agak loading gitu. Nah, coba ya. Tadi di Jepang ada warna hijau loh, parkingnya. Tapi nggak ini ya? Iya, saya bisa. Tadi kelihatan. Nah, ini nih saya mau share. Ini mungkin, apa ya, bukan parkiran gitu. Tapi, kalau ini kan saya sempat bilang graphic design tuh ada di rantai paling ujung gitu ya. Saya ngelihat benda ini nih, saya ini menarik buat di... Ini muncul nggak share screen-nya? Nah, jadi si benda ini itu paspor gitu, paspor nasional park gitu ya. Jadi apa? Nasional park itu apa? Taman nasional gitu. Taman nasional ada namanya Yellowstone gitu. Dia tuh salah satu nasional park tertua di dunia. Yang si nasional park ini tuh menginspirasi banyak negara buat bikin nasional park juga. Kan kita juga ada tuh apa, geopark gitu ya, nasional-nasional park kita juga punya. Tapi pas saya lihat benda ini nih, lihat buku ini, nyambung sama tadi, rantai produksi gitu ya, graphic design yang ada di paling ujung. Karena bayangin deh, kalau saya ngelihat ini nih, ini tuh, kan ada levelnya tuh nasional park, ada state park gitu ya. Terus nasional parknya tuh ada yang nature gitu, alam, ada juga yang tempat-tempat bersejarah kayak rumahnya presiden kedua gitu, atau pulau yang dipakai buat kalau orang-orang migrasi apa imigran gitu masuk, mereka dicap dulu di sebuah pulau, dicek dokumennya baru masuk. Terus pulau itu dijadiin nasional park gitu. Jadi gimana mereka memaknai sejarahnya tempat-tempat kayak gitu. Nah, ditambah ada hutan gitu, pohonnya udah ribuan tahun gitu. Kayak bisa memaknai itu gitu loh, memaknai pohon itu, hutan itu dari masa lalu perlu ada di masa depan gitu ya. Dan uniknya tuh pas saya ngelihat ini nih, ngelihat si buku ini, anjir canggih gini ya gitu, ngomongin, bayangin gitu, untuk bikin ini tuh kan pasti ada sejarawan, ada arkeolog, ada sosiolog, ada engineer, ada orang bisnis, segala macam terlibat. Mereka mengkategorikan tempat-tempat tertentu gitu ya, terus ngurus tempat itu, ngerawat tempat itu, karena nge-maintain sebuah hutan juga effort gitu. Jadi kayak rantainya tuh sebelum jadi buku ini tuh bayangin gitu, sekompleks apa kerjanya gitu. Kerja cuman metain nasional park gitu, metain nasional park, ngedokumentasiin, akhirnya jadi sebuah buku gitu, yang buku didesain oleh misal graphic designer. Jadi dia ada di rantai paling ujung dan itu tuh udah kerja kolektif aja gitu untuk bisa nyiptain sebuah buku yang kayaknya tuh simple gitu, tapi
saya kira itu bukan bukan pekerjaan mudah gitu. Emang banyak orang terlibat, dan kalau nyambung tadi dengan bahasa gitu ya, ya tadi mikir mungkin karena mereka mikirnya past, present, future, mikirin yang lalu tuh harus ada dan harus dijaga gitu. Mungkin gitu ya, logika ini jadi masuk gitu, karena hutan udah ribuan tahun, masa hilang? Kalau di kita mungkin jadi furnitur gitu, atau udah dijual gitu ya, atau udah entahlah jadi apa. Jadi logika-logika bahasa, jadi semua objek-objek yang saya kira tuh ini kayak cerminan dari sesuatu yang ini rantainya kayak gimana ya gitu. Jadi kalau ngomongin parkiran, menurut saya itu cerminan dari sistem juga, sistem yang kompleks gitu ya, gimana sistem itu turun sampai detail ya, sebuah simbol, sebuah signage gitu. Jadi ya contoh lain aja nih, bercermin dari buku gitu ya. Jadi kalau ngomongin parkiran sebagai sebuah tanda dari sebuah sistem gitu ya, gimana itu mencerminkan ya, emang sistem di kita mungkin nggak, entah nggak penting, nggak perlu, atau emang ya ngapain juga gitu, kita punya cara sendiri gitu. Jadi berefleksi lagi nih dari objek lain gitu, dari sebuah paspor nasional park. Oh ya, mungkin apa ya, udah berjalan 2 jam. 2 jam, oke. Mungkin kita mau menutup ya. Ya, atau Jai mau sosialisasi dulu? Ya. Wah, ada Wiki nih. Halo, Wiki. Iya, iya, ada Wiki. Hah? Lepas ke sini aja. Big Vision itu nggak yang gue... yang dokumen gue? Tuh, wah, Wiki jempol. Apa tuh? Jempol. Siap, Wiki. Nah, jadi mungkin sebelum ini... kebetulan jadi ini, Mas. Apa? Kalau action trip ini kan sekarang ada di phase yang pertama gitu kan. Jadi ada grup studies, terus kayak kita banyak dengerin gitu. Nah, terus sebenarnya phase berikutnya tuh kita kayak ada mau bikin collab projects. Nah, tapi kayak kalau yang mau aja gitu. Nah, tadi kan mungkin kalau dari Mas Satria kayak pengen tuh ada project yang arkiv parking ini kan, tapi kayak butuh kerja kolektif dari yang lain gitu. Nah, ini mungkin bisa kita coba apa dilibatkan di sini, Mas. Jadi nanti kan kita sekarang punya member kayak lumayan nih, ada 50-an, terus kita juga ada database gitu. Nah, mungkin nanti kalau apa bisa nih diajak dari all these members, terus kalau ada yang tertarik nanti bisa diajak buat lanjutin lebih serius si project ini gitu, dari anggota-anggota kita atau ya dari, pokoknya yang tertarik nanti bisa langsung nyamber gitu. Nah, mungkin kurang lebih gini. Jadi untuk kalau sekarang tuh kita ada 50 members, terus 32 tuh yang aktif dan kita punya database-nya. Dan ini rencananya akan terus growing karena kita akan ada kayak open lagi gitu. Open apa? Registration lagi. Terus tersebar di 9 cities dan ada interest groups. 13 interest group, ada yang arsitek, ada yang researcher juga, ada yang bisnis, ada yang itu banyak gitu. Nah, jadi kita rencananya nanti di phase berikutnya ini kan? Aku kedengeran nggak ya? Kedengeran sih harusnya. Aman ya? Apa share screen? Oh enggak, share screen. Ah. Oh, ayo. Nah, jadi di phase berikutnya mungkin kayak gini. Jadi kalau yang udah punya project dan kayak butuh partner lagi, dan atau kalau yang kayak ngelihat project punya temennya atau yang kayak sebelum present tuh kayak tertarik nih, ini kayak bisa nih gue join. Nah, ini bisa langsung aja nanti di data gitu, kita data terus nanti ya udah nanti let's do meetings. Nanti dari tim extended review, dari aku sama Bayu dan Ayu itu bisa coba bantu buat bikin proposal and also the funding. Ini masih planning ya, jadi kayak ya let's hope berhasil gitu. Nah, tapi kalau yang belum belum punya project dan juga kayak
belum kepikiran mau sama siapa, kita kayak rencananya mau bikin kayak semacam matchmaking. Jadi nanti bisa ngisi data kayak punya project apa, atau kayak misal bahkan kayak sesimpel kayak pengen kerjasama sama bidang apa. Itu kayak ngisi data, nanti kita bisa matchmaking kayak, oh lu cocok nih sama dia, soalnya dia juga lagi nyari orang yang di bidang ini gitu. Nanti kita matchmaking, terus nanti let's do a project gitu. Mirip juga ya kayak yang sebelumnya gitu. Di project collab gitu, dan ini ya salah satu usaha kita lah gitu. Semoga ada lah ya satu atau dua mah dari Accenture Review yang nanti jadi project yang real gitu kan, dan juga kayak interdisiplin. Nah, itu gambaran idealnya. Terus mungkin tamannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kan kira-kira kita ada 3 minggu lagi, ada 3 grup studies sampai 25 Mei. Nah, gitu. Jadi 25 Mei sampai 31 Mei itu kita data gathering, nanti mungkin kita aku data, terus yang mau siapa aja, yang udah punya project siapa aja. Contohnya kan misal kayak Mas Satrio udah punya project ini, terus kayak misal mau dibantuinnya kayak mau disambungin sama siapa, atau kayak butuhnya apa aja gitu, nanti kita data. Juga mungkin sebelumnya kayak udah ada beberapa collab yang agak-agak potensial tuh, kayak misal dulu apa sih Mas Emen sama Mas Lucky gitu kan, kayak mirip nih projectnya gitu, bisa nih gitu. Itu kita data. Terus Juni awal itu kita coba meeting and initiation. Juni tengahnya itu kayak kita mau coba proposal and funding, terus hopefully di Juli itu kita udah bisa execute beberapa gitu sih. Ini masih, ini gambaran idealnya aja gitu, kurang lebih sih gitu ya. Nanti ini mungkin aku di grup juga akan sosialisasi ulang lagi gitu. Thank you. Ya udah, mungkin ini ganti kali ini. Thank you guys yang udah hadir. Kita nggak foto berarti ya, udah pada saat masih ada tuh. Jadi foto dulu nih, foto guys. Kita foto dulu. Teman-teman boleh open cam. Ya kita. Ini berarti kita kesana madep ya? Oh iya. Sih. Gini dong. Ini gimana? Ini di. Ini loh. Oh iya di exit. Ini berarti. Iya sih. Udah gini aja. Oke, 3, 2, 1 Oke, mantap. Thank you semuanya. Thank you semuanya yang sudah hadir di Accenture Review. Ya, bye.